Yare, oke bro, kali ini kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke, di sini naga yang hasil dari Heroic Marathon sudah selesai ya. Ini dia, tinggal di head saja ya. Dan juga itu naga heroic yang sebelumnya tuh gue belum match ya, yang buat kasih nama udah kelar tapi belum gue ini, belum gue match. Ntar abis ini. Jadi di sini gue mau ngasih tahu dulu, ini gue izin keluar alliance ya bentar ya. Soalnya ini gue belum login 2 hari cuy, belum login 2 hari. Jadi tadi tuh mau kelar ininya, apa namanya, alliance-nya mau kelar. Gue nggak enak kan, masa gue nggak ngapa-ngapain, nggak push PTS dapet hadiah kan, makanya gue keluar dulu bentar gitu loh, izin keluar dulu, ntar gue join lagi kok. No, gue offline 2 hari cuy, gue offline 2 hari tuh benar-benar ya hari-hari. Jadi tinggal 21 jam lagi tuh tadi alliance-nya disuruhnya ini, disuruh leak ya, disuruh leak. Gue nggak bisa cuy, gue mau make gem abis sudah 120 cuy, mau nge-push juga. Jadi ya ntar lebih baik gue skip ini dulu, skip alien chest yang sekarang, ntar gue join lagi di nextnya ya. Oke, ini gue namain dulu ya, ini sebentar nih si ini High Toyton Dragon. Oke, nggak ada slot lagi ternyata, nggak apa-apa, biarnya dia di tempat kroco dulu ya. Nah ini dia senyumannya, gile bro, udah kayak gigi hiu, tajam-tajam gitu jir, gile, benar-benar mengerikan. Apakah dia pemakan sesama naga karena gigi dia tajam sekali? Weh, kok lu nggak gede-gede, level 25 kah? Oke, sudah besar 25 kah? Oh udah segitu doang. Oke, ini dari Ranma Kabane, kasih nama Gigantomachia dari My Hero Academia. Gile, ini gue benerin bentar ya, gue benerin di tulisannya Gigantomachia. Nah kayak gini, oke. Namanya bagus banget cuy, asli. Tumben-tumbenan nih kalian belakangan ngasih nama bagus-bagus banget dah, bikin gue dilema, bikin gue dilema gitu. Oke, ini next episode namain naga High Ascended Supreme Dragon, naga dari Heroic Marathon nih, butuh nama yang keren ya kali ini ya. Oke, lu ditempatin sama YouTuber Dream. Nah dia barengan tempatnya sama YouTuber Dream nih, siapa yang tahu YouTuber Dream. Oke, ini gue naikin levelnya dulu biar kita lihat besarnya jadi apa. Maksud gue wujud besarnya, besar jadi apa ya, jadi naga lah, gimana lu. Maka ya kali dia udah besar jadi pilot, kan gak gitu bro. Atau pas jadi besar jadi Godzilla, kan otak. Oke, sudah level 25. Seperti ini dia gayanya. Wah, gile. Dan dia punya skill spesial ya. Yang pertama, Divine Sacrifice, damage all opponent and heal all allies, but the user is hurt gitu. Dia darah dia berkurang, tapi dia bisa ngasih damage ke semua musuh dan heal ke semua teman, kayak gitulah. Lalu Divine Intercession, deal any remain damage to another opponent. Nah ini gue masih belum mengani, gue lupa udah sekali lagi gimana. Kita ambilin dulu ini blading dari episode sebelumnya. Dan di sini ada yang neo juga itu ya, dapat si King Sulaiman ya. Nah ini dia King Sulaiman. Oke bro, kita ambil lagi, sorry tadi iklan, ngambilin lagi blading event ya. Aduh, nggak usah freeze lu, ah dapetnya pura cuy. Oke, ini blading yang pertama dari Velva ya, Redful sama Purple. Nih Purple nih, Purple mah di atas dia bintang 5 soalnya. Purple,
Eh, purple mana lu? Nah, dia purple kan ya? Kita tulis aja di sini vampir si Blood Moon. Ini bisa dapet. No, yang di bawah ya. Ada si Todoroki. Oke, ada naga Tanjidor juga. Tanjiro. Penapasan air ya, tadi ada. Oke, ada si ini nih, Shamani. Pengen sih gue se-Shamani dia. Ada Amaterasu-nya dia. Punya api Amaterasu ya. Kagak bisa padem itu tangannya. Mesti dibuntungin dulu tangannya. Oke. Yang kedua dari Faisal Skullcrawl ya. Time sama 3 Ancient Element. Ulala. 3 Ancient Element. Ini bisa ini gitu kan. Oke, ini langsung ada Nightfall. Si kepala 2. Saya dapat Morpheus kuasa. Kuasa gue belum punya ya. Ya semoga dapat dia sih. Lebihnya udah punya semua. Eh, ada si All sama si All tuh ya di atas. Aduh, susah. Walaupun nampaknya dikit masih agak susah ya. Dan yang terakhir, gue bakal breeding event ya. Seperti biasa. Di sini ada naga robot yang belum gue dapat. Eh, tapi lu ini. Oh, jelek ya. Yang lainnya. Udah, ini mendingan si robot deh. Semoga dapat ya si robot ya. Robot Ravager Dragon. Alah, siap boy. Oke bro, kita lanjut lagi. Dan juga tadi di menu ya, saat gue baru login Dragon City, baru buka Dragon City, itu ada ini, ada logo Jomok. Anjir, najis. Jangan-jangan ada di eventnya. What the hell. Apakah benar? Mana kagak ada ya? Ah, ini ada cok. Udah mau habis ternyata dia. Ini SDM yang katanya SDM tinggi ini kenapa ya kepalanya ya? Kepalanya tuh pada kenapa sih? Sumpah deh. Apa coba nih? Jomok nih. Gak ngerti gue sama SDM yang katanya tinggi itu. Kepalanya kayak kena kebentur sesuatu kah? Udah jadi orang aneh. Oke. Kalau gitu ya udah bodo amat lah itu lah anjing jomok, kom-kom jomok, penguludahin mukanya anjing, bener-bener. Yare. Oke, di sini gue berusaha dapetin batu untuk ini ya, batu biru aja. Batu biru harusnya lebih gampang ya, soalnya dia lebih banyak tuh. Daripada si batu kuning gue gak perlu food lah untuk saat ini. Belum perlu lah. Oke, nice, awalnya bagus. Batu biru. Batunya tadi nomor 4, berarti habis itu di nomor 1. Yap, benar. 4, 1, 3, 2. Percaya sama gue. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Good. 4, 1, 2, 3 berarti ya. 4, 1, 2, 3 teorinya. Alah, berak lah. Balik lagi ke 4. 4, 1, abis itu ke 1 lagi kah? Astagfirullahaladzim. Ih, 3 dan 4. Berarti setelah itu balik ke angka 1. Ya gak sih? Apa sih? Sumpah dah, gue pengen coba teori-teori gitu, ngide gitu kan. Berusaha menebak pattern, tapi langsung gagal gitu. Kayak gimana ya? Kesialan gue langsung ini memuncak gitu. Tidak bisa mencoba-coba teori. Itu jadinya udah keburu kalang sama kesialan ya. Bangke emang. Orang pengen nyoba doang teori-teori ya, langsung gagal anjir. Gile lu. Mau mencoba baca pattern gitu kan dari kemarin lo begitu lo. Astaga. Oke, nice, kali 4. Boleh-boleh nih. Ini kayaknya pertama kalinya gue dapet kali 4 deh. Karena gue jarang arena juga gitu. Oke. Ini boleh sih lawannya sebenarnya, cuma ya udahlah. Skip gak? Atau hajar? Skip atau hajar adik-adik? Eggmaster Karma sih. Oke lah, kita hajar aja deh. Maksudnya kurang kuat ini teman-teman penampingnya. Eggmaster Karma tuh.
apa nih? Dia belum level 70, jadi kurang lah buat ngelawan gua, kurang. Harus banding dong, bos. Gila. Itu gua enggak lihat elemennya lagi tadi. Bangke, bangke. Gua malah fokus ke bintangnya, anjir. Otak lu. Agak lihat elemennya gua. Sis, bro. Enggak apa-apa, itu namanya teori ngepur ya, teori pengorbanan. Kalau kata Bang Winda mah teori pengorbanan itu. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita pur dulu, kita pur ya kan, pur satu naga gitu kan. Begitulah kata Ilham. Oke. Sisanya masakan harusnya tadi bisa dikonter sama Morpheus ya, cuma aduh, ya enggak apa-apa, ngepur aja kita. Karena ya dari cuma secuil. Napis lu dia lu. Apa sih omongan gue kayak begitu mulu, kayak dead flag aja omongan gue tuh. Nah, bener dah. Maksudnya dead flag tuh kayak ini ya. Wah, abis ini kita langsung mau menikah, abis selesai perang, gak taunya mati gitu. Mati karena perang. Hari-hari. Ini gue legend spell aja. Gak apa-apa. Dia hidup lagi gak apa-apa, gak usah ini. Nah, dia 30% soalnya. Mati lu, mati semua ini. Jadi kalah lu, wah gila lu. Lu jadi kalah sih, konyol lu. Lu konyol banget. Konyol banget, kebanyakan gaya lu, kebanyakan bacot. Sumpah. Terlalu meremehkan musuh dari tadi. Kocak lu. Rikal-rikal mulu anjir. Bigi. Lawannya kroco begitu, malah mau kalah anjir, gila lu. Kocak banget. Nah, ini kalau lawan kayak gini kan enak tuh. Kalah juga enggak malu-maluin anjir. Tadi bego banget, cok. Apalah, blunder parah anjir. Biarkan rikal-rikal. Astaga. Oke, nice damage di awal, good. Pedes banget itu tadi. Nice, pedes sekali. Berapa persen sih? 15% doang loh. Ditambah dengan ini soalnya ya, buff ininya, buff arenanya. Oke, kita langsung saja pakai skill special dia ya. Gak apa-apa, lo counter gue juga gak apa-apa pakai itu ya. Gak apa-apa. Gue udah lihat elemennya tuh ada yang bunga-bunga ya. Bunga-bunga Sakura. Sabar, gak apa-apa. Dihit. Berapa persen lo, kita lihat dulu. Oke, cuma 3%. Bisa dihandle sama sebelah ya. Gak apa-apa. Terus fokuskan ke saya saja damage-nya. Kita cicil dulu. Ini nama naga CB1 semua dia dari tadi. Iya gak sih? Oke. Saatnya kita ganti. Sakit banget loh dia loh. Bener-bener loh. Oke, ganti dulu. Nah, lu gak bisa hidup lagi lu. Udah lu. Ya, gak bisa hidup lagi lu. Nyebalkan lu. Nah, menang dong gua. Udah menang. Jangan sampai menang konyol ya. Tadi menang konyol, terus masuk menang konyol. Oke. Melawan naga 3 vampir terkuat ya. Ini dia nih. Naga apa? Naga legendari andalan orang-orang nih. Seriusan. Wah, udah berapa kali? Udah banyak kali. Gua ketemu 3 naga ini. Gila. Udah enggak kehitung anjir ketemunya. Udah jadi naga andalan orang-orang ini. Naga andalan nih, naga vampir andalan ya. Andalan orang-orang. Berapa persen? Ya 3%. Enggak apa-apa, gua mati. Enggak apa-apa. Nanti kita bisa counter dia tadi. Oke, langsung saja kita ajar biar dia nggak bisa hidup lagi. Cuma 3% doang lu. 3%. Yang lain 3%. Oke, keluarin lu BGV. Sini keluarin BGV. Good sekali. Aduh, sakit banget cuy, asli kagak bohong. Gua main langsung mati gua, gila.
kagak bisa ngekonter. Astaga mah, asem mokat. Gile, gak bisa ini gue, mati, kalah coy. Kalah. Wah, dia udah ada, kalah gue. Gak bisa ini, dia udah ada tambahan buff arena juga soalnya. Darah dia jadi banyak banget noh. Gile. Wah. Begitulah ya. Damage-damage vampir-vampir itu. Ya bintang 5 tuh. Dari Predful, BGV. Ketemu lagi nih Predful bintang 5. Buset. Ngeri cuy. Ngeri. Hack Nakrea, Hack Passion, ayolah. Siapa takut? Kita fake lagi aja bro. Ngeri-ngeri nih. Lawan-lawan yang ngeri bos. Ih takutnya. Nih. Sumpah dah mereka. Aduh dapat buff arenanya coy. Ngeri coy jadinya. Gila darahnya baik banget. Lu berapa persen sih? Ditambah 90% lagi. Attacknya juga ditambah 90%. Wah lu gila lu. Gila. Untung masih bisa menang lo. Untung lo. Sabar. Gue berpikir dulu. Aduh, gue counter nih, aduh. Udah leh. Lo, gue keluarin sekarang aja deh ya. Atau dia dulu nih ya. Duh, ngeri gue. Udah lah, ajar deh. Udah deh. Menang syukur enggak ya udah. Nah counter soalnya ini. Aduh gua. Dia ada elemen air. Kalau gua Neptune connect kelar gua. Dia sih ini kalah sih gua. Gila aja lu. Nah counter naga gua. Vaporeon gua simpen. Ntar nextnya kena counter. Gak ada lagi gua naga kuat. Gua gak punya naga erup bintang 5. Gua gak punya. Kagak ada off-nya cuy. Ini mati gue 400.000 dari cuy gile di one shot. Kagak 100.000 setetes. Aduh percuma sih dia banyak tuh. Berapa persen sih? 15% bro. Wah udah, this is the end bro. Makasih deh ya, makasih sekuat itu lo ternyata. Gile.